di Stadion Bunder Putra. Apa hutan kerasinya? Yaitu Bapak Jaro Arif Samsudin, yaitu Mr. Banana menempati posisi sebelah kiri sahabat kerja kami. Yo, bantuan Prisit menunjukkan pertanda pertandingan boleh berjalan perangkat wasit. Dimana yaitu Bapak Irfan FE selaku tengah di lapangan tengah didampingi dua AW, Bung Jajang Hidayat SPD didampingi pertanda AW 2 Bung Sijai Eskom. Ya, kita kembali ke lapangan saudara pendengar. Prisit menunjukkan kembali sebuah pertandingan di mana Bung terperangkap Oke, terlebih dahulu satu pemain lagi-lagi sebuah kritik dibunyikan nampaknya Berum sudah lakukan kali ini. Kembali sebuah tekanan dibangun para pasukan daripada yaitu Fos berbahaya sebuah cepatan pasukan yang dilakukan salah satu pemain daripada BBC nampaknya salah satu pemain yang bertunggung sekelas di mana yaitu Rana tadi namun garis di kiri kawan yang dikawal penjaga kawan daripada yaitu tim kesekelasan Banana Andre. Kembali kita ke lapangan, umpan berikan dia, dorong lagi satu pemain nomor punggung 17 ada di sana pemain daripada Rekas, masih Rekas pendek lagi, kembali lagi kepada satu pemain angkat kuda, sebuah tekanan masihnya kepada nomor punggung 6 salah satu pemain daripada Putin Tade. Sementara kita kembali ke lapangan mencoba satu pemain nomor punggung 15 angkat kuda daripada BBC. Patah kembali, nomor punggung 18 Banana ada di sana Rifki. Lebar kerusuk kiri, umpan salah dilakukan daripada Rifki. Harus pergi dorong ke belakang, El Capitano tukar kembali. Sebuah tekanan dibangun, sepekan kertas perpasukan di kubu kesebelasan daripada Banana. Mencoba menusuk-menusuk kiri, satu kontrol lakukan, mencari celah bebas, keluar sudah. Besar Randova yang sementara mengganti salah satu pemain di kubu tim kesebelasan daripada BBC nampaknya. Baik saudara pendengar, kita kembali ke lapangan nampak masih ditatap langsung tentunya para bigos pada sore hari ini. Berbahaya, berbahaya. Oh, sebuah tekanan kembali ini. Sebuah tangkapan yang begitu baik sang penjaga gawang daripada tim kesebelasan Banana nampaknya. Kembali kita ke lapangan nampak kali ini, angkat dia ke tengah, ditanduk sudah kurang baik dilakukan penguasaan para pemain tim kesebelasan para tentara Sibaji Hijau ke tengah dia, diburu nomor punggung 5, dikuri kembali pasukan daripada Banana, masih kita nantikan dorong dia nomor punggung 17 keluar sudah bola Diego. Sementara Dr. Adi yang punya CPAJE didampingi Kang Demarianto arahkan sudah bola, sebuah tandukan dilakukan satu keping bola, namun ditekan kembali para pasukan daripada tim kesebelasan Banana. Kontrol sementara, dorong lagi dia ke tengah, umpan lagi kali ini patah sudah, layu sebelum berkembang beri mencuri bola dilakukan lagi kali ini salah satu pemain berikan kerusuk kanan namun kurang miskomunikasi jatuh sudah kepada pemain Banana nomor punggung 17 di sana satu pemain daripada Rekas, masih Rekas kali ini angkat bola nomor punggung 6 ada Nanang di sana keluar bola meninggalkan lapangan pertandingan sementara. Lemparan ke dalam saja, masih kita nantikan lempar manduk atau train dalam bahasa daripada Bapak Jaro Sarif tentunya yang masih mengarahkan tendangannya didampingi daripada Ketua LPM. Bapak Yakub Nopa Afandi, sebuah jumping header yang begitu apik tentunya, sebuah ekis yang dilakukan oleh cross pass itu di sudut kanan. Sampai jam berubah, kedudukan di sementara sekunder 2-0 bapaknya, di mana Bapak Afandi mampu menambah atau memberikan pundi-pundi gol
ikuti tim kesebelasan Panana FC. Kick-off sudah dilakukan, tarik buat ke belakang, nomor punggung 8, ada di sana Topan, kerjasama kembali. Kembali lagi Topan, dorong lagi dia ke tengah, nomor punggung 5 di sana, ada satu pemain daripada yaitu BBC tadi. Kita nantikan di sana, ada Coker, angkat sudah, melebar dia ke desa kanan, di tanduk sudah keluar, arena pertandingan ketiga dan juga di mana Inta Ardian Naka, ketua karakter daripada Tunai Sedamai, waktunya kawasan Sukadamai yang sudah hadir tentunya pada sore hari ini pendengar. Kembali kita ke lapangan dapat sebuah tendangan bebas saja bagi tim kesebelasan daripada BBC, belum bantu tentunya membukakan, belum bisa memecahkan kebuntuan sementara di babak yang kedua. Kita nantikan kali ini Mitra Olahraga, sebuah tendangan bebas saja, tiga pagar betis hidup-hidup dilakukan tentunya di sektor kiri dan terkecam salah satu pemain daripada BBC yang akan mengeksekusi sebuah tendangan bebas saja. Kita nantikan nampaknya sementara kali ini lakukan sudah kostos di tanduk pemain dan kesebelasan bala tentara Sibaju Rido mencoba diburu kembali. El Capitano lepas sudah kontrol kuasai bola. Banana FC ketengah dia dijemput kurang pemain, kerjasama sudah satu kaya keting bola lakukan dagar punggung 17 Rakas tadi, namun patah lagi di tangan andem daripada tim kesebelasan BBC. Tarik dulu dia ke belakang, dorong lagi ke samping, angkat ke tengah, sebuah tekanan kembali dibangun, dijemput orang pemain punggung 8 di sana, ada pemain daripada CT, ada tekan di sana, lagi dicuri sudah, patah sudah kembali, ada di sana kita nantikan. Namun sebuah tekanan terlebih dahulu terperangkap offset dengan itu yang dibawa pasukan daripada BBC tentunya sementara tertinggal leading yaitu 2-0 atas pasukan daripada Mr. Bandana yang dibesut langsung tentunya Mr. Nana. Kita hari ini sementara kita nantikan di sana, kembali kita ke lapangan saudara pendengar. Bos Alex Bantu Paninista nampaknya dia pergi kang duduk sebuah kosmai, namun dipatahkan sudah keluar tiga bola ini. Sementara saudara pendengar Mitra Raga, kembali kami informasikan kepada anda, jangan anda lewatkan pertandingan besok sore di mana tim kesebelasan UMT akan berada dengan tim kesebelasan PB Jaya 168. PB Jaya 168 tentunya konon selentingan beliau akan berikut beberapa pemain Liga 1 yang akan turun tentunya di stadion daripada Bundar Putra. Pasukan daripada yaitu PB 168 akan diperkuat salah satu pemain Liga 1 Herman Jumabo Effendi tentunya, dan kawan-kawan besok sore akan berumput di stadion Bundar Putra. Yuk kita kembali ke lapangan dan saudara pendengar, begitu sulit tim kesebelasan daripada BBC untuk membuka keran ataukah menyamakan kedudukan membalas ketinggalannya pada sore hari ini kesebelasan Banana FC. Kembali nampaknya sebuah tendangan penjuru, ada di sana Rekas, masih Rekas, angkat sudah Rekas, dan sudah sebuah tekanan kembali dibangun, satu cek dilakukan, keluar bola melintasi Mister BBC tentunya, di mana itu tadi arahkan dia kali ini sebuah tekanan membangun pasukan daripada BBC. Nomor punggung 11 ada di sana pemain Lana tadi, dorong dia kembalikan kepada Lana, angkat melebar kerusuk kiri, dijemput seorang pemain daripada Ipong. Masih kita nantikan kali ini Topan mencoba kuasai bola, lewati satu pemain Topan, terlalu liar sebuah ribbing bola yang dilakukan daripada Topan tadi, patah lagi layu sebelum berkembang nampaknya. Kembali El Capri Tandu daripada Banana FC, berikan sudah dia, angkat ke tengah, ditanduk kembali, umpan dilakukan, kembali jatuh di kaki El Capitano, jauh sudah dihantarkan kali ini, meluncur ke tengah, sebuah tandukan kembali, sebuah sepakan keras dilakukan tepat diperlukan sang penjaga gawang daripada yaitu Andre Sultan, palang pintu terakhir yang dipercayakan tentunya berdiri di bawah monster daripada yang punya program acara Bapak Jero Yuyuk 03, tentunya mahkota daripada Bapak Anwar Sabat. Kembali kita ke lapangan, sebuah tekanan jatuh sudah para pemain Banana, dorong dia ke tangan nomor punggung 10, ada di sana Bimin, masih kita nantikan, kau sudah lakukan
dan kursi kiri nomor punggung 11 ada Esur. Masih Esur, sebuah tobat lakukan menyusur tanah, namun lagi-lagi dipatahkan, jatuh lagi para pemain daripada Panana. Arahkan cross Macau, satu pemain duh, sebuah tandukan dilakukan Dabunda, tepat betulkan sang penjaga gawang namanya Bung Budi. Lekasan kembali Budisi, menekan dia di sana, ada pemain daripada Ipong tadi, kerjasama lagi El Capitano daripada tim kesebelasan Barana, kontak lagi dia ke tengah, dorong lagi, tarik ke belakang, siapakah gerangan di sana? El Capitano jauh sudah berikan, kali ini tidak ada rekan yang menjemput, dibiarkan saja namanya. Jauh sudah kembali menusuk perusuk kiri, ditempuh seorang pemain, dorong dia ke belakang, kerjasama luncurkan ke depan, tidak ada rekan yang membantu, nampaknya ada El Capitano, dicuri lagi satu pemain, diburu, kita nantikan sebuah tekanan, nampaknya di rusuk kanan sementara rigik dibunyikan apa yang terjadi, dapat keluar sudah bola, meninggalkan garis batas lapangan pertandingan, bola dinyatakan play off, lemparan ke dalam, lakukan sudah lempar badug, pendek saja kepada satu pemain, jauh dia dorong ke depan, namun tidak ada rekan yang membantu, lagi patah di para pemain daripada baju hijau, pasukan daripada Bang Meong, sementara pendek dia passing lakukan, kembali kali ini dicuri sudah para pemain daripada Banana FC, brigik dibunyikan, sang perantet wasit yaitu Bapak Irfan SE tentunya, salah satu pengadil lapangan tengah pendengar, pecinta sepak bola mitra olahraga, pertandingan pada sore hari ini ditatap kaum adam tentunya juga, bukan hanya saja kaum adam tetapi juga ladies-ladies cantik tentunya yang hadir pada sore hari ini, termasuk Garuda Athletic dan juga Jambu Batu, janda muda beranak satu tersebut ini yang sudah hadir pada sore hari ini, sementara juga didampingi sang jagung bakar, janda muda baru mekar tentunya, Bapak Dewan Yudi Peri. Kembali kita ke lapangan, sebuah tekanan dibangun para pemain tim kesebelasan Panama. Salah satu pemain lagi nih ditarik keluar tentunya, masuk dari sana Abel Jai, sementara pemain yang bertemu jagung santuan pertama mencoba kali ini miskomunikasi, dorong sudah dia, entah lakukan Didi keluar sang penjaga gawang, nampaknya Isir tadi lebih dekat sang penjaga gawang mengamankan bola. Kita kembali ke lapangan secara pendengar mitra raja di laga turnamen sepak bola 30 tim kebesaran tentunya yang digelar di Stadion Bundar Putra, kerjasama bersama Lutut Jarot 03 Bapak Yuyo atas programnya dalam rangka melimati kita nanti syukuran sang putra tercintanya yang diselenggarakan pada tanggal 6 November 2022 yang bertempat di RT 14 RT 02 Desa Kelurahan Bundar. Kepada Anda simpatisan rekan desa juga defender mungkin yang hadir di sini, anggap bahwa ini undangan resmi apabila Anda belum mendapatkan undangan dari Bapak Jarot Yuyo. Kembali kita ke lapangan atas secara pendengar, sementara kali ini sebuah tekanan kurang baik sudah kontrol yang dilakukan tentu para pemain di kubu BBC, kerjasama sudah, dorong sudah kerusuk ke rumah punggung 18 daripada Ripki tadi, ditemput seorang pemain, kembalikan lagi nampak di sana satu pemain daripada Banana FC, dari sana ada rekas di sana, entah lakukan nyolok mata nyenang-nyenang nampaknya satu pemain rekas terperangkat usut, Bapak Alur 1 mengangkat bendera tinggi-tinggi tentunya, salah satu sudah berdiri usut tentunya pemain tim kesebelasan bala tentara serdadu lapangan hijau di kubu Mr. Banana. Kembali kita ke lapangan nampaknya secara pendengar mitra olahraga, memasuki menit kesekian tentunya, kedudukan tentu belum berubah untuk sementara, di mana Banana FC mengemas 2 poin sekarang berterus tampang. Kembali kita ke lapangan nampaknya kembali sebuah tekanan dibangun, dorong sudah satu pemain daripada yaitu nomor punggung 4 nampak di sana, mencoba dia dorong lagi kembali, ada Wandi tadi, mencoba kita nantikan, satu cross pass lakukan ke tengah, ditanduk ada Namang di sana, satu sentikan lagi, melebar ke rusuk kanan, dijemput daripada Rekas, namun kembali patah, lewati satu pemain, masih Rekas. Saudara
pendengar Puputan Kembang Kedaton, maksud hati memeluk gunung apa daya teka tangkep. Bapaknya salah satu pemain daripada tim kesebelasan Bandana FC, nampaknya Bapak Jakum yang punya Siti Sandijaya tentunya yang masih mengarahkan pandangannya turun ke hijau, di mana besutan daripada Cipu Putra pada hari kemarin tentunya turun sehingga mampu mengalahkan, menjungkalkan tentunya tim kesebelasan daripada Bobrok FC, akhirnya melenggang tentunya ke putaran kedua Cipu Putra. Sementara saat ini masih ditatap langsung Bung Intan Nala dan juga tentunya di mana di sana bus Arab Unta. Kembali kita ke lapangan, sebuah tekanan dibangun sudah, kali ini kontrol sementara, free kick dibunyikan, salah satu pemain melakukan sebuah kenakalan kecil, nampak nomor punggung 4 di mana Ipong tadi tendangan bebas sudah lakukan, nomor punggung 6 ada di sana, Nanang masih kita nantikan, dia dorong ke belakang kerjasama dengan El Capitano, berikan sudah kepada nomor punggung 4 ada di sana, pemain daripada Diki tadi, kali ini dikuasai para pemain BDC, nomor punggung 8 di sana ada Topan, angka sudah jauh, Topan umpan membelah lautan keluar sang penjaga gawang, di mana Andre tadi mengamankan sudah bola, nampaknya saudara pendengar Mitra Olahraga kembali kami masihkan kepada anda pecinta sepak bola tentunya para mania daripada yang hadir pada sore hari ini, jangan anda lewatkan pertandingan besok sore di mana laga yang kalah seru kalah menarik tentunya daripada pertandingan yang sudah sementara tim kesebelasan UMP akan dibungkus langsung tinggi para pemain daripada Liga 2 yang akan turun besok sore, sementara rivalnya yaitu PB Jaya 168 dibungkus para pemain Liga 1 tentunya di mana salah satu pemain daripada Herman Cimatua Pandi bersama rekan-rekan tentunya. Baik, memasuki menit kesekian, saya kembali untuk ke studio bersama Bung Beni Wahyudi untuk melaporkan jalan pertandingan di sisa waktu di babak yang kedua. Laporan Bung Beni. Kembali ke lapangan saudara pendengar, di sisa waktu yang ada pertandingan kick-off babak yang kedua dengan kedudukan adalah 2-0 sementara memimpin pasukan daripada tim kesebelasan Bandana FC besutan nampaknya Mr. Bandana kali ini mencoba kembali, kita lihat satu tekanan datang lagi diintercept dengan baik lewat fullback kanan daripada tim kesebelasan Bandana FC, dorongkan nampaknya bola ke tengah, runjukkan nampaknya ke depan, seorang diri nampaknya bom burung masih jauh bola nih, berbahaya lepas daripada kawalan, no, terdengar free kick pendek hakim pengadilan tengah. Saudara-saudara, nampaknya terlebih dahulu pelanggaran terjadi pasca berbenturan, bukan faktor sebuah kesengajaan, tolong dibantu. Ya, nampaknya bukan faktor sebuah kesengajaan demikian, karena bola 50-50, nampaknya kerumput hijau demikian. 2-0 kedudukan saudara-saudara, mampukah bagi pasukan tim kesebelasan BBC besutan Bos Meong untuk dapat nampaknya memperkecil kedudukan, kita nantikan saja. Sementara kita lihat pertandingan yang juga terus dalam tatapan di sana kali ini adalah Bos Arab Onta, didampingi sahabat kentalnya adalah Bos RW Anulidin Benhur, kemudian Kapten Anton di pojok sebelah kulon tempat kami melaporkan janji pertandingan, juga nampaknya hadir agen Daniel nampaknya dari PSSI Liga 1 Indonesia yang terus mengarahkan dua pandangannya demikian, mencoba kembali patahkan sebuah serangan, datang kembali Kapten kesebelasan, umpan diagonal, umpan takat diking dengan gerak 3-7-8, oh, kembali nampaknya bola kedua meninggalkan area pertandingan, setelah 2-0 pertandingan yang juga terus dalam tatapan Bos Wawan Koko di sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara-saudara juga nampaknya hadir Bung Amin Abdillah ofisial daripada CTFC yang juga nampaknya hadir di benki tempat kami melaporkan. Baik saudara pendengar dan saudara penonton, kembali nampaknya pertandingan yang juga terus dalam tatapan Bapak Zaro Sarit 01 di wing kanan kami melaporkan, didampingi nampaknya Bapak Ketua LPM Kelurahan Bundar adalah Bapak Yakub
Mitrolaya kembali kita lihat satu dekatan datang lagi mencoba dirisuk sebelah kanan dalam pertahanan pasukan tim kesebelasan Apandana. Lepas tendangan sudah dicangkul, nampaknya bola di udara oleh penjaga gawang di kubu daripada Apandana FC. Mitrolaya kembali di sana, nampaknya bos Ranova kejajah dengan ataupun bos Meong. Kali ini Mitrolaya di kubu daripada BBC yang menempati bench sebelah kanan tempat kami melaporkan kejajah dengan Abah Zori, ketua otak daripada Bundar Putra Mitrolaya yang terus memantau jalannya pertandingan di bench sebelah kanan tempat kami melaporkan. Kembali kita lihat batal lagi sebuah terangan Mister Bandana yang coba sedang melakukan lobilasi kecil dengan ejen pemain di sana. Kali ini adalah Bung Amsori Baco, namun kembali bola keluar bahasa Bang Imang Lai dari kotak tentunya Nangka Sindang Asih, sahabat daripada Zira dan Sim, Bapak Lurah Adil yang coba terus mengarahkan dua panda gajah ke rumput hijau di sebelah barat tempat kami melaporkan. Juga nampaknya pertandingan dipantau langsung oleh Bos Aning, didampingi nampaknya Bos Haji Keling di sebelah barat tentunya Mitrolaya yang terus menatap di kesempatan sore hari ini. Angkat tampaknya bola sudah berbahaya, lancarkan ke depan. Mitar Bandana, Mitrolaya kembali merogoh kojeknya, harus nampaknya dibayar mahal nampaknya. Dengan kertas berwarna biru bertuliskan angka 5000 demikian mencoba, inilah dia si pencetak gol yang ketiga bernomor punggung 17 di kubu daripada Bandana FC adalah ringkas dari maksudnya mampu kembali menambah pundi gol bagi pasukan tim kesebelasan Bandana FC. Tim di bawah ejen pemain profesional adalah Amsori Baco. Pertandingan yang juga terus disatap nampaknya oleh supplier tanah merah adalah Bos Bawing Pasar Rebo beserta rombongan yang hadir di sebelah kulon tempat kami melaporkan tentunya saudara-saudara. Kembali kedudukan tebal adalah 3-0 di pertandingan dalam rangka memperebutkan piala 0-3 Cup di tahun 2022 di acara Kitanan Putranya Bos Yuyu yang coba dikibut dan dimeriahkan oleh pertandingan sepak bola di kucertakan 32 tim terbaik sekap ataupun seprovinsi Banten. Demikian besok saudara pendengar dan saudara penonton, jangan sampai yang dilewatkan pertandingan tentunya yang tidak kalah menarik untuk sama-sama kita saksikan di mana CV Jaya 168 besok akan sebelum pemain Liga 1 adalah Herman Jumapo Apandi besok tentunya akan turun bersama tim kesebelasan TB Jaya 168. Sultan Bos Donaryanto, Dr. Adi AJS tentunya saudara-saudara dan wakil Pak Miarsa CF. Demikian di mana besok tentunya akan tampil tim pasukan TB Jaya 168. Mitrolaya akan berhadapan dengan tim kesebelasan UMT Tangerang. Demikian.